sudah berantisipasi, umpankan oleh di sana Gia. Satu perempatan bola yang cukup baik namun masih mau berantisipasi, masih ada Gia di sana, umpankan Jamal. Serian akan kali ini lakukan set. Ada siapa di sana? Arjuna. Satu bola mampukah kali ini Popas atau Arjuna memastikan kemenangan di babak yang pertama ini. Sementara kali ini Arjuna. Kembali kali ini Reda Lakocar. Ada seluruh pemanis berhahar Rijal. Memang kelihatan Lakocar bisa lepas sudah di sana. Ada Rega umpankan jumbo tidak makan dikian. Ke belakang masih mampu diantisipasi Rijal. Habis ampun 14 10-14 kembali kali ini Arjuna Putra. Satu di Cihaur. Aki-aki Pasea, ieu mah balik Pasea. Kembali Arjuna, lakukan servis. Ada Jamal Bacek kali ini umpan oleh berbahaya kali ini. Masih mampu diantisipasi. Kembali oleh tipu saja. Masih kali ini oleh. Rupa-rupanya kali ini satu pukulan dari seorang oleh mengajukan sel. Pertahanan dari anak-anak Arjuna. 3 poin kembali berubah 3-1. 3-1, 3 pukul 1 pertahanan kembali dari si ganteng melakukan sel. Umpan masih terutam berbahaya kali ini. Satu gerakan shot ternyata kali ini namun masih mampu diantisipasi kembali Arjuna Putra. Kali ini satu bola cepat dilakukan oleh anak-anak Arjuna lewat si rambut pirangnya di sana. 2-3 untuk Arjuna. Kembali Arjuna lakukan save. Arjuna berjamal umpan bagus. Masih mampu diantisipasi lagi-lagi. Satu bola cepat dari seorang Rijal di sana pemain utama kepenyanyi Arjuna Putra merubah kedudukan menjadi 3-1. Tiga sana kembali masih Arjuna Putra nomor 29 di sana. Ada Rian, ada di sana kurang baik di sana back attack Jamal. Namun kali ini satu olesan terjadi sehingga poin kembali diberikan untuk bebas 4-3. Setel kembali lagi sob. Ah, sayang kali ini satu. Oh, rupa-rupa yang masuk. Satu penampakan bola yang cukup baik dan serang oleh di sana. 5-3 sementara kedudukan kembali lakukan set. Ada sang liberan di sana. Umpan manis. Rijal. Masih mampu antisipasi Rian ada di sana. Umpan manis. Berkata jauh. Masih mampu lagi-lagi. Terlakan bola cepat kali ini lagi-lagi mengusir berubah dan antisipasi oleh anak-anak bebas. 4-5 kedudukan sementara. Kembali Arjuna Putra lewat Rijal di sana. Lakukan umpan manis oleh saat waktu berencana jual kali ini mampu dibaca kembali Arjuna
namun satu pukulan dari pemain nomor punggung pada kali ini masih jatuh di luar area sehingga poin kembali berubah menjadi 6-4. 6 babak kedua kembali lagi WhatsApp baik di sebelah kali umpan balik mempunyai kesalahannya kali ini pemain nomor punggung 4 kembali dari Arjuna Putra 5-6 kali ini hanya satu kali untuk Arjuna Putra mampu menyamakan kedudukan di awal-awal babak pertama ini kembali ringan akan dipendung dengan rapat kali ini pertahanan-pertahanan dari anak-anak Arjuna kembali 6 sama kali untuk pertama kali di babak yang pertama ini kembali Arjuna Putra lakukan serve ada Kian Jola di sana kembalikan Jamal maksud jauh masih mampu antisipasi umpan manis lagi-lagi perlahan bola kecil dilakukan oleh anak Arjuna 7-6 7-6 kembali 7 memukul 6 pertandingan kembali Mas Arjuna satu serve sana dilakukan oleh anak Arjuna sehingga poin kembali berubah 7-9 kembali oleh pertandingan kali Jamal maksudnya pelan saja dari bola cip masih mampu dari bola cip lagi-lagi lewat satu pergerakan akrobatik yang dilakukan anak-anak Arjuna kali ini unggul leading satu poin sementara 8-7 kembali Arjuna lewat nomor 22 lewat ada Gia di sana umpan balik Jamal Bancet kali ini lewat satu penerbangannya memang kali beban yang sudah tidak usah diperhatikan lagi seorang gol lepas dari seorang Jamal Bancet 8 sama kembali bebas lagi Bancet bebas dibiarkan saja kali ini meskipun saja terjadi kubu anak-anak dari Arjuna 9-8 kali ini kembali berbalik kembali anak-anak bebas serian anak melakukan sop ada sama disini umpan manis di bintang umpan kali ini namun satu hadangan dari Bang Jamal kali ini mampu menahan serbu serangan dari anak-anak Arjuna sehingga poin kembali berubah 10-8 kali bermain sama disang satu bola cepat si jagung kalem kali ini quicker dari Arjuna merubah keadaan menjadi 9-10 kembali kali ini 9-10 lalu WhatsApp kali ini dia adalah baik di sini kali berbahaya kali ini orang si mampu dan spasi lagi-lagi satu gerakan tipu menipu dari anak-anak Arjuna Putra menyumbangkan satu poin kembali dan menyamakan kedudukan menjadi 10-10 kembali kali ini bebas mencoba lakukan satu manuver penawasan namun satu tipuan yang sedang oleh kali ini masih belum membuahkan hasil lebih kembali satu poin Arjuna Arjuna kali ini 11 memukul 10 mempertahankan Papua kali ini anak-anak bebas akan lakukan berketekian namun kali ini satu berketekian gagal di sana Kian juga kembali merenggang kali ini kedudukan menjadi 12-10 kembali kali ini bebas akan lakukan Jamal kali ini pelan saja masih mampu diantisipasi lebih balas kali satu bola quick masih kembali Jamal kali ini lagi-lagi kali ini satu spek dari seorang Jamal mampu memperak-perakkan satu pertahanan yang dilakukan oleh anak-anak Arjuna Putra juga poin kembali berubah 11-12 sama medannya kembali kali ini Arjuna masih mampu dihadang Gian maksudnya kembalikan kali ini Rena kempat manusia keluar kali ini satu bola kuih yang dilakukan dari Arjuna Putra sehingga poin kembali berubah jadi 12 sama 12 kali ini apa yang terjadi? Pukul yang kena masih ada Rian ada kali terjatuh namun masih mampu dan sangat tujuh nama Henabu Gian Jola kali ini satu sorpekan yang cukup manis berubah keadaan menjadi 13-12 Jamal lakukan servis umpan manis di sana mampu dihadang namun masih mampu dan sangat lagi-lagi jatuhlah cicil kali ini belum mampu diantisipasi oleh anak-anak bebas 13 sawah kedudukan sementara mampu kali ini Arjuna lewat nomor punggung 23 di sana lakukan servis ada siapa sana Jamal Pak satu resip yang gagal kali ini dilakukan oleh seorang Jamal sehingga poin kembali berubah 14-13 14-13 kembali lakukan kepada Rian ada di sana umpan manis Rega tidak keras namun mematikan kali ini satu pukulan berisi Rega sarang rumah kedua menjadi 14 sama kembali Rega kali ini
Pemain si ganteng kalem melakukan siapa di sana. Umpan manusia terletak berbahaya. Satu bola cepat kali ini mampu diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Bebas. 15-14 kali ini berbalik bola akan melakukan di Bebas. Kembali Bebas yang serangan sana. Umpan manusia di sana. Umpan manusia di sana. Berbahaya. Rijal kali ini. Apa yang terjadi kali satu pelanggaran ini. Lakukan anak-anak Arjuna. Sehingga poin kembali berubah menjadi 16-14. Leading the point sementara kembali anak-anak Bebas. Mencoba masih lewat tangan si Rega di sana kuasa. Satu serangan yang mentah umpan berbahaya. Ada Ria. Mengenai lamuk ketika ini seorang Gian Jola. 15-16. Cipok bola anak-anak. Bibir. Lamuk. Kembali ke pertandingan. Satu variasi apa yang dilakukan kali ini oleh Kuiker. Kemudian Bebas 16 sama. 16 sama kembali nomor punggung 29. Pemain canggung kemudian yang acun. Putra Lekwasep. Ada siapa di sana? Rian ada baik di sini. Kali berbahaya. Tiang! Keluar kali ini. Walau sempat terhadang namun bola masih jatuh di luar arena. Sehingga poin kembali diberikan untuk Bebas 17-16. 17-16 kali ini. Oleh konsentrasi oleh lepas sudah kali ini satu servis yang dilakukan masih berjibaku Gian kali ini Rijal ke belakang masih mampu diantisipasi umpankan oleh di sana Gian satu perbuatan bola yang cukup baik namun masih mampu diantisipasi masih ada Gian di sana umpankan Jamal satu lecatan dekat tekor serang Jamal kali ini mampu perak-perandakan satu pertahanan dingin dilakukan anak-anak Arjuna Putra sehingga berubah laporan kembali menjadi 16 atau 18-16. Kembali kali ini oleh siapa yang ingin tujuh kali ini Arjuna Putra lakukan satu baru-baru berbahaya keras kali ini pukulan dari seorang Rijal Ahmad Rijal kali ini namun sayang kembali jatuh bola di luar arena. Poin kembali diberikan untuk Bebas 19-16. 19-16 kembali berbahaya di sana. Masih ada Jamal yang selamatkan bola. Kembalikan Jamal ke belakang. Ada sang libero besar Arjuna Putra. Satu bola gol kali ini dari anak-anak Arjuna. 17-19 hanya terpaut 2 poin saja kali ini kembali. Arjuna lewat tangan Rijal di sana lakukan. Jumping shot kali ini. Baik risiknya umpan balik. Satu pukulan menculang ke langit kali ini sama-sama Gian Jola pemain dari kota petak 10-16 atau 18-19 hanya satu poin saja Rijal kali ini lakukan baik itu saja maksudnya umpan manis berbahaya masih mampu diantisipasi langit-langit pelan saja ada Jamal umpan manis Rian namun satu pelanggaran kecil dilakukan oleh anak-anak Arjuna Putra sehingga poin kembali diberikan untuk Bebas 20-18 20-18 mempertahankan kali ini mampu namun kesalahan yang tidak perlu kali ini dilakukan oleh seorang Gian Jola di sana sehingga poin kembali untuk Arjuna Putra 19-20 19 lagi-lagi kali ini servis error dilakukan oleh seorang Rijal mungkin di sana 21-19 butuh 4 poin saja kali ini untuk Bebas memastikan kemenangan di babak yang pertama ini. Kembali Bebas lakukan serangan. Namun masih penampak manis berbahaya. Siapakah di sana kali ini nomor punggung kepunyaan Arjuna Putra melengkung tajam menusuk jantung pertahanan dari anak-anak Bebas. 20-21. Jamal. Keluar kali ini satu pukulan keras dari seorang Jamal. 21 sama kali ini di akhir-akhir babak yang pertama ini mampukah kembali oleh umpan manis Rian keluar kali ini satu hadangan yang dilakukan anak-anak Arjuna 22-21 kembali Rian Adam kali ini lakukan shot ada siapa di sana Arjuna satu bola cepat kali ini bagaikan kilat kali 500 dilakukan oleh anak-anak Arjuna 22 sama kali ini kembali Arjuna Putra lambat servis ada siapa di sana baik seorang Gian Jola Jamal membentur tembok Berlin kali ini dari anak-anak Arjuna Putra
sehingga kembali lampu kuning menyala 23-22. Mampukah kali ini Bebas atau Arjuna memastikan kemenangan di babak yang pertama ini? Sementara kali ini Arjuna satu variasi bola tumpuk kali ini lewat tangan si Ahmad Rizal di sana memastikan match point terjadi untuk Arjuna Putra. 24-22, hanya satu poin saja kali ini untuk siapa? Apa yang terjadi? Satu kesalahan yang tidak perlu kali ini dan babak pertama dikenakan oleh tim dari Arjuna Putra. Kayaknya silang rokok ya. Oke, para penonton pecinta bola voli, di mana bola kembali lagi pertandingan. Sementara bola depan anak-anak Arjuna Bebas kali ini tidak ada serangan. Satu miskomunikasi kembali terjadi di anak-anak Bebas. 1-0 untuk Arjuna Putra. Kembali Arjuna Putra masih dalam nomor 24 di sana. Imbang tuan bola konsentrasi lepas sudah ada seperti sana jaman gol rupanya baik kali ini oleh Rega. Tipukan saja umpan manis berbahaya. Satu bola klub kali ini dari nomor 23, 2-0 untuk Arjuna Putra. Arjuna Putra kembali masih dengan nomor 24 di sana. Ada Jamal baca umpan manis. Kian jauh kali ini lewat satu spek kelas yang seru-seru. Kian kali ini mencetak telur di babak yang kedua di satu. Satu bola kembali Rega di sana akan mencoba lanjut. Ada sang libero di sana. Langsungkan saja kali ini tidak disia-siakan satu peluang yang dilakukan oleh di sana dua sama kembali Rega. Masih Rega kali mencoba lakukan sebab ada sang libero di sana umpan manis terutama keluar kali ini lengan panjang satu bola kuek yang dilakukan ada Arjuna sudah berjumlah berapa tiga mungkul dua pertahanan kembali kali ini Rega lakukan serbis ada sang umpan manis Rizal. Memang kali ini pun kualitas dari seorang Rizal tidak bisa diragukan lagi sehingga poin kembali berkurang 3-1 untuk Arjuna. Arjuna lakukan servis ada cara saya umpan manis oleh Adat kali ini lewat satu gerak tipunya seorang ada di sana 4-3 kembali kali ini oleh konsentrasi oleh akan mencoba kali putar-putar bola siapa yang akan dituju lakukan sudah namun apa yang terjadi kali ini servis error dilakukan oleh seorang oleh sehingga kembali poin untuk Arjuna Putra 4-1 Arjuna menggunakan servis ada seorang sana baik sudah untuk lagi kali ini keluar rupanya satu spektra keras dari seorang Kia di sana 5-4 kedudukan sementara kembali oleh Pak Manis pukul keras lagi keluar satu pukul ke seorang Ria ada di sana 6-4 kedudukan sementara 6 memukul 4 mempertahankan mempukul kali ini Bebas lakukan satu serangan lewat satu seri lagi gagal kali ini satu serangan dengan anak Bebas 7-4 merenggang poin kali ini sementara di bawah awal babak yang kedua ini kembali kali ini Jama kurang baik sebenarnya mengadu tidak mampu diselamatkan kali ini satu water break diminta untuk tim Bebas dan kembali kali ini kepentingan bola sementara diambil oleh anak-anak Arjuna Putra. Penempatan bola yang cukup cerdik kali ini dilakukan oleh pemain dari Arjuna Putra 29. Kembali akan melakukan servis lepas sudah di sana. Ada Rega umpankan juga tidak makan dikian. Ke belakang masih mampu diantisipasi. Lagi-lagi kali ini satu variasi. Yang puas atau mengingat benangkan dahulu angan. Kembali kali ini Arjuna lakukan Rian Mecel kali ini cukup baik satu spek dari seorang Rian ada di sana 5-10 kedudukan sementara. Kembali dia jalan ke langkah servis ada siapa di sana umpan balik lagi kali ini si Rizal
melakukan suspek belandas kardinal sampai penasih tumpuknya 11.5 kembali Rijal lakukan servis ada oleh di sana umpan balik naun sayang kali ini melagang menghadap 12.5 kali tertinggal cukup jauh di babak yang kedua ini kembali bebas berbahaya kali ini ada Jamal umpan manis dibuka saja maksudnya namun bola lagi-lagi jatuh di luar arena sehingga poin kembali diberikan untuk Arjuna Putra 13.5 kembali kali ini ada bebas satu bola cepat kali ini seorang Jamal sana 6-13 M. Adam kali ini lakukan sebab ada siapa di sana kembali berbahaya apa yang terjadi kali ini hampir hati-hati pun 7-13 kembali kali ini berpasang keserangan risiko yang gagal dari sang libera kembalikan Rijal ke belakang saja ada di sana berbahaya Rian kali ini keluar jatuh di luar arena kembalikan poin kali ini untuk bekas 8-13 8-13 kembali berbahaya satu hantaman tajam kali dikali pemain nomor 4 kepadanya Arjuna Putra perubahan poin kembali menjadi 14-8 keluar rupanya kembali kali ini bebas hanya 5 poin kali ini untuk mampu menyamakan kedudukan mampukah kali ini namun satu manuver dilakukan kali ini langsungkan saja kali seorang cowok budget tidak mampu atau tidak mau menyanyikan satu peluang emas 10-14 10-14 kembali kali ini Arjuna Putra satu ulat cepat kali ini lagi-lagi perangkat oleh anak-anak Arjuna Putra Arjuna Putra kembali lewat lukung 14 di sana lakukan servis ada kembali Rega Bekatek Kian Jola kali ini tidak keras namun membandingkan satu Bekatek berserang Kian Jola 11-15 kali ini butuh 4 poin untuk menyamakan kedudukan kembali kali ini Jamal umpan manis berbahaya satu variasi bola antara yang dilakukan anak-anak Arjuna Putra renggamlah kembali poin menjadi 16-11 mempertahankan kembali kali ini oleh umpan manis namun satu pelanggaran dilakukan oleh seorang Rijal kali ini napak baju seorang Rijal menyentuh Rajal sehingga poin kembali berubah menjadi 12-16 mempertahankan membuka kali ini sambil lagi kali ini bola cepat di berapa oleh anak-anak Arjuna berubah lapang menjadi 17-12 17-12 kembali kali ini Arjuna Putra yang akan mudah perlu dilakukan sebelum ada di sana umpan manis menembak Dian satu spek hilang dari seorang Dian Jola kali ini 13-17 mantapkan kembali kali ini lakukan serangan seorang oleh namun apa yang terjadi kali ini servis error yang dilakukan oleh seorang oleh 18-13 18-13 kembali Arjuna Putra lakukan servis ada siapa di sana ada siapa yang berhasil korban saya apa kali ini keras kali ini kula menerimang ada di sana berubah kedudukan sempat terlebih 14-18 14-18 kembali Jian lakukan serve namun lagi-lagi kali ini servis error yang dilakukan anak-anak bebas kali ini bahkan poin kali ini menjadi 19-14 berebutan bola kali ini adalah oleh dan Gian berupa-rupanya dan 20-14 kali ini hanya butuh 5 poin untuk Arjuna Putra mampu memastikan kemenangan di babak yang kedua lagi-lagi luar 21-14 Arjuna Putra kembali lewat tangan Serigal di sana lakukan kepada Rega di sana untuk Jamal. Namun lagi-lagi mampu dipendung satu poin dari seorang Jamal 22-14 hanya butuh 3 poin kali ini untuk Arjuna Putra memastikan kemenangan di babak yang ke 2 ini dan berhak melaju ke babak yang selanjutnya membuka kali ini Rian Adam cukup baik kali ini pukulan dari seorang Rian Adam 15-22
15.20 kembali kali di sepak di sana bang ada tiap kuat servis ada Rijal Rupan Manis 23.15 kuat itu bang kaciri itu mudah habis ampun itu bareng yang baru dah dilakbok. Lampu kuning sudah menyala. Daerah Cinta kali Jaya. Ini 23.16 poin. Cinta Jaya. Cinta Jaya. Kurang konsentrasi kali ini. Lampu hijau sudah menyala. Jalan banyak. 21.17 poin kali ini. Mentok pertigaan Daerah Cinta Jaya. Mentok. Sudara Hayu. Karena Sudara Hayu. Cinta Jaya. Tidak rahayu menganti. Kurang bagus. Kenapa gerangan dari Arjuna Putra kali ini 19.24 poin kali ini. Selamat Arjuna Putra lolos ke babak selanjutnya. Ujang mah barajeng.